Ronaldo Kuateh menggila, timnas Indonesia U19 menang telak atas Daegu University. Namun sebelum lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Timnas Indonesia harus memulai laga berat melawan Daegu University pada hari ini, tepatnya Minggu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Setelah pada laga sebelumnya Ricky Pratama dan kawan-kawan harus menelan 2 kali kekalahan. Pada laga sebelumnya Timnas Indonesia harus takluk 5-1 atas Yeongnam University dan dipermak 7-0 oleh Korea Selatan U19. Meski bertajuk laga uji coba persiapan kualifikasi Piala Dunia U20 2023, tentu ini akan menjadi laga yang memalukan bagi Shin Tae-yong, di mana coach Shin sendiri pernah menjadi orang tua Son Heung-min di Timnas Korea Selatan. Kala itu Korea Selatan berhasil menumbangkan Jerman di Piala Dunia 2018. Untuk pertandingan sore ini, Timnas Indonesia akhirnya bisa menang tipis atas Universitas Daegu dengan skor 2-1, di mana Kadek Arel dan Ronaldo Kuateh menjadi pahlawan untuk kemenangan Indonesia. Kita doakan untuk kemenangan Timnas Indonesia selanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa pantau video-video kami yang selanjutnya.